pesan menohok Nikita Mirzani bagi Agnes Mo dan para fannya. Setelah posting simbol hati patah, artis Nikita Mirzani unggah video terkait pernyataan Agnes Mo yang mengaku tak berdarah Indonesia. Belak-belakan Nikita Mirzani mengaku kecewa dengan komentar Agnes Mo kepada Pel Series Yahoo tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maaf banget nyai, dari tadi itu syuting. Ini kan lagi rame banget nih, gara-gara gue posting hati terpecah belah. Postingannya tentang Agnes Monica yang dia bilang tidak ada darah Indonesianya. Penjelasan dari nyai Nikita Mirzani yang kalian anggap bodoh ini, dengarkan baik-baik. Kenapa harus Agnes Monica bilang gue itu gak ada darah Indonesia? Bilang aja gue itu warga negara Indonesia. Kalau dia ngomongnya di Indonesia, kalau lagi diwawancara di Medan nih, oh iya, gue itu ada darah ini, ada darah itu, bisa dimengerti berarti dia campuran ini. Kalau dia diwawancara di situ, di Amerika, jadi terkesan Agnes Monica itu cuma numpang brojol aja di Indonesia. Percuma dong Agnes Monica bawa batik, kemarin juga nari Papua, segala macam. Dibawa ditaruh di tasnya, tiba-tiba dia ngomong begitu. Gue sebagai fannya Agnes Monica, hati gue hancur. Gue cinta banget sama negara gue. Walaupun gue suka ditindas di sini, tapi gue gak masalah. Dan proud to be Indonesia dan the people. Tapi kenapa dia enggak? Padahal simple aja, bilang gue warga negara Indonesia. Kalian malu dong sama junjungan kalian yang begitu pintarnya Agnes Monica? Masa fannya kayak begitu sih? Tolong dipahami dan dimengerti. Jangan dikit-dikit bilang lo begini, begitu. Orang gue enggak kasih caption apa-apa kok. Beber Nikita Mirzani panjang. Lalu bagaimana menurut kalian guys terkait pesan dari Nikita Mirzani ini? Jangan lupa komen di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.